Bu. Neng Adil, terima kasih dipromoin. Jadi satu butirnya itu dimasukkan dalam 10 liter bensin. Enggak hanya bensin. Hanya bensin tapi bisa solar juga. Ya sesuai jenis mobilnya. Ini salah satu sedekah udara bersih. Iya, tidak berpolusi mobilnya. Betul. Soalnya penciptanya. Betul, penciptanya ini anak ITB nih. CO-nya nol. Jadi tidak akan ada polusi dari mobil kita. Hai guys, ini aku pengen kenalin produk yang lagi aku suka banget sekarang, yaitu Eco Racing untuk mobil dan untuk motor. Dengan kita pakai Eco Racing ini, kita bisa menghemat biaya BBM mobil dan motor kita 30-50%. Keren banget kan? Dan juga bukan cuma itu loh teman-teman, dia membersihkan kerak, melindungi mesin dengan nanoteknologi, menghilangkan polusi CO hingga 100%, memperpanjang usia oli hingga 3 kali lipat, meningkatkan 5-10 ron, menambah tenaga aksel, dan menghilangkan knuckling, menghemat BBM 30% hingga 50%. Assalamualaikum, saya mau menerangkan tentang masalah Eco Racing ini. Saya baru mengenal produk ini sekitar 1 mingguan dan saya telah coba dari kadipaten, saya coba isi 100.000 per talen, saya isi tablet Eco Racing ini dan saya pakai ke Sumedang, ke Asia Plaza Sumedang dari Kadipaten sekitar menempuh jarak 1 jam dan saya pulang lagi ke Kadipaten 1 jam juga dan ternyata masih ada 2 strip lagi dan ini 2 strip itu bisa mencapai ke 40 kilo. Isi berapa kemarin? Isi 100.000. Biasanya? Biasanya 200.000 lebih. Berarti saya sudah mengirit 50%. Ya, ini luar biasa sekali. Irit banget. Saya juga, waduh ini mesti harus beri produk. Bagus banget. Jadi setelah dicampur Eco Racing bisa mengirit sampai 50% ya. 50%. Dan sekarang sisa bensin. Dan sekarang sisa bensin 2 strip lagi itu dari 100.000 bolak-balik berarti 3 balikan Sumedang Kadipaten dan sekarang saya ke Bandung masih ada. Okay. Luar biasa okay. Ya. Eco Racing dahsyat. Eco Racing sangat dahsyat sekali. Bapak-bapak, ibu-ibu semua yang punya kendaraan wajib pakai Eco Racing.